Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita kembali pada video yang keempat. Okey, so video hari ni dan seterusnya saya akan buat pendek-pendek je lah. Sebab video yang sebelum ni, bab satu tu memang dah pendek-pendek. Yang bab dua tu, video satu dengan dua dengan tiga tu agak panjang sikit. Tapi nak kata panjang tak adalah sampai sejam. Paling lama pun saya rasa 40 minit je. So untuk menyelakkan awak tengok sambil dibuai mimpi, so saya akan buat video pendek-pendek lah. So saya terang sikit, kita buat latihan. Terang sikit, kita buat latihan. Okay, so kali ni 2.3. So masih dalam subtopik yang ke, yang ke 3 kan, ya. Persilangan set. Okay, persilangan set. Okay, sebenarnya benda-benda yang kita belajar ni dah ada. Ia ada dalam subtopik kedua rasanya. Subtopik kedua. Okay, kalau awak dah faham yang tu, mudahlah awak faham yang ni. Okay, so persilangan set yang kita dah belajar dalam video ketiga tu, dia adalah contohnya. Persilangan set tu simbolnya N, ataupun saya panggil sama. So kalau ada dua set, contoh A dengan B, katakanlah yang ni A dengan B. So tempat sama ataupun persilangan dia dekat sini. So bila mana dia tambah pelengkap. Pelengkap ni maksudnya bukan persilangan, bukan unsur yang tempat persilangan. So sebab kalau gambar dekat sini, dia lorik dekat sini. So unsur-unsur dekat sini ni semua pelengkap, ataupun unsur-unsur yang bukan dalam tempat persilangan dia ni lah, bukan dekat sini. Okay, so itu sahaja kita nak buat sekarang. So untuk lebih faham, kita tengok contoh 17. Okay, yang ni dia dah buat, saya terang sikit lah. Okay, dia beri set semester. Okay, set semester ni dia punya tajuk dia lah. Apa tajuk dia? Okay, tajuk dia sekarang ni, dia bagi nombor 1 hingga 10. Okay, ingat tanda ni eh. Tanda ni maksud dia termasuk 1, yang ni termasuk 10. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lepas tu dia bagi lagi 1. Okay, yang ni kita dah clarify dia apa dia. So kita nak tahu yang ni apa pula. So set A ni adalah X bagi gandaan 3. So nombor gandaan 3 apa? Sifir 3 lah. So 3, lepas 3, 6. Lepas 6, 9. Lepas 9, 12. 12 tak boleh ambil dah sebab dia punya tajuk dia sampai 10 saja. So 3, 6, 9. Okay, A pun kita dah dapat. B pula apa? X ialah nombor ganjil. So antara 1 hingga 10 ni nombor ganjil apa? Nombor ganjil tu maksudnya nombor yang bukan dalam sifir 2 lah. So 1, 3, 5, 7, 9. So B pun dah dapat. So okay, dia nak A sama dengan B, tapi pelengkap. Pelengkap tu maksudnya bukan unsur A sama dengan B. Okay, so first thing first, kita jangan cari yang koma ni dulu dengan pelengkap dia ni. Kita cari yang persilangan dulu apa. Okay, so kita cari persilangan apa antara set A dengan B ni. Persilangan dia 3 dengan 9. Sebab yang ni yang sama. Okay, so jawapan untuk persilangan dia 3 dengan 9. Okey, ingat ini bukan jawapan dia lagi. Sebab dia nak yang pelengkap. So pelengkap ni kita tengok balik bahagian tajuk dia. Tajuk dia 1 sampai 10 kan, tapi tempat persilangan dia 3 dengan 9. So kita kena tulislah jawapan dia selain dengan 3 dengan 9. So potong 3 dengan 9, so kamu salin semua 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So dapatlah jawapan dia. Okey, simple je. So macam mana nak lukis gambar rajah band? Okey, gambar rajah band dia sama saja sebelum-sebelum ni kita lukis, sama tak ada beza pun walaupun dia ada pelengkap ke. Okey. So first thing memang biasa kita lukis petak dulu untuk set semester. Okey, lepas tu kita buatlah dua bentuk. So kat sini sebab dia ada dua set kan, A dengan B. So tak kisahlah buat dua-dua bulat ke, dua-dua segitiga ke, dua-dua satu segitiga satu bulat ke. So yang ni dia buat satu segitiga satu bulat. So yang ni A, yang ni B. So tempat persilang tadi apa? 3 dengan 9. So dekat soalan kat sini ada 3 dengan 9. Okey, selepas tu, selepas kita dah buat tempat persilang tu, kita carilah pula dalam perut ni ada apa pula ni. Yang ni A kan. So dalam A sepatutnya dia ada 3, 6, 9 kan. So 3, 9 dah ambil. So 6 ni belum lagi. So yang belum tu kita tulislah dalam perut dia. So sama juga dengan B. 3, 9 dah ambil. So yang belum tulis 1, 5, 7. So tulislah dalam perut dia 1, 5, 7. So yang mana lain, yang selain tu nak tulis kat mana? So yang selain tu
antara 1 sampai 10 ni yang kita dah ambil. Yang ni lah, yang kat dalam ni A dengan B. So selain itu kita belum ambil 2, 4, 8, 10. So yang kita tak tulis tu adalah dekat luar perut A dengan B. So tulislah 2, 8, 10 dan 4. So dapatlah satu rajah band yang lengkap. Okay. So kalau kita nak lorek ni, maksud dia lukisan yang mewakili ni, ni maksudnya dekat sini lah. Ni yang bukan tempat persilangan dia. Okey. So soalan 18 pula. Okey, soalan 18 yang ni dia bagi direct. So kita tak payah nak carilah apa yang ni apa. Okey, so direct saja. So first saya cakap tadi, jangan kita cari yang persilang dulu ni antara x, y dengan z, apa yang sama. So yang sama antara x, y, z adalah apa? B, okey, B, ya, sebab semua ada. So C, tak, E, E, tak, F, ya. Okay, F. Okay, so tempat persilangan dia B, F. Okay, so kita balik semula kepada tajuk kita. Tempat bersilang dia B, F. So kita potonglah B, F. So set pelengkap dia ataupun bukan unsur yang dalam persilangan tu adalah A, C dengan E. So salin dah semula. X sama dengan Y sama dengan Z. Pelengkap. Pelengkap tu bukan unsur. So jawapan dia A, C, D, E. Itu sahaja dapatlah jawapan. Okay, so nak lukis gambar rajah pula. Okay, so first thing first, segi 4, set semester. So dia ada 3 set. So 3 bulatan lah. Okay, so yang bersilang tadi apa? Yang bersilang tadi BF. So bersilang BF dekat sini. Okay, so kita tengok. Okay, yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okay, so sebabkan dia ada tiga set. So dia akan adalah persilangan antara A dengan B. Yang ni tiga-tiga, yang semua tiga-tiga bersilang. So dia akan ada A dengan B, A dengan C, B dengan C, kan? Yang ni X. Kenapa saya buat X? Okay, yang ni X, yang ni Y, yang ni Z. So kita tengok satu-satu yang bersilang antara X dengan Y apa? X dengan Y. So kita tengok X dengan Y. Okay, kita tengok X dengan Y. X dengan Y apa yang sama selain dengan BF? Sebab BF kita dah tulis. So BF jangan tengok dia. So ada tak yang sama? E kan? Okay, E ni sama. So dia bersilang antara X dengan Y. X dengan Y dekat mana? Dekat sini. So kamu tutup bulatan Z tu, kamu akan nampak dekat sini lah dia bersilang. Selalu tulislah huruf apa tadi? E kan? Okay, so selepas tu kita tengoklah pula X dengan Z. X dengan Z. Okay, so X dengan Z yang bersilang apa? X dengan Z selain dengan B dengan F. B dengan F ada tak? Okay, ada. C, C, B, X dengan Z. So kamu tutup bulatan Y, kamu akan nampak tempat bersilangan dia kat sini. So apa yang sama tadi? Apa yang bersilang tadi? C. So tulislah C dekat situ. Lepas tu antara Y dengan Z pula ada tak? Y dengan Z, Y dengan Z macam tak ada je apa yang sama kan selain dengan BF. Okay, tak ada. So tak ada, biarkan kosong lah. Okay, so barulah kita completekan dia punya apa yang belum kita tulis lagi. Okay, so X sepatutnya dia ada B, C, E, F. So kita cari cukup tak? B, C, E, F. Okay, cukup. So kat perut ni kosong lah, tak ada apa-apa lah sebab dia dah pilih semua. So Y, A, B, E, F. A, B, E, F. So A tak ada. So tulis dalam perut dia. Allah. Okay, so tulis dalam perut dia kat sini. Apa tadi? A kan? Okay, so Z pula sepatutnya dia ada B, C, F.
Kat sini pun memang dah ada BCF, so kosong lah. Okay. So kita tengok pula dia punya tajuk dia. Tajuk dia ada A, A kita dah tulis, B kita dah tulis, C kita dah tulis, D D belum. So D tu tak ada dekat X, tak ada dekat Y, tak ada dekat Z. So maksudnya dia duduk dekat luar perut tu, tiga-tiga tu. So letaklah mana-mana. So D dekat sini, E dah, F pun dah. So siaplah rajah, gambar rajah, bang. So itu sahaja, simple. Okay, so kamu buat latihan 11 ni sangat-sangat-sangat simple. Kamu lah perlu faham. Tak ada kena ingat. Tak ada pun perlu ingat formula ke apa ke. Tak ada kena ingat jalan kira, tekan ke kereta pun tak ada pun. Okay, so basically kena conteng-conteng je apa yang kamu dah pilih. Macam main-main seruku je. So daripada awal lagi ada tu saya cakap, tajuk ni memang macam main game je. Tak payah kira, tak payah guna calculator. Okay, so tengok video, tengok balik saya terangkan ni, cuba faham ni. Okay, lepas tu buat latihan 11. Ada soalan ni, ada 3 soalan. Okay, so saya berhenti sampai muka surat 24. Saya akan sambung lagi. So kita akan sambung dengan 2.3.3. Okay, so yang ni saya akan suruh hantarlah. Okay, so nanti arahan saya akan beri dekat WhatsApp. Terima kasih.